Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya. Kali ini saya akan sharing tentang teknik dasar dalam membuat blogger ya, dari Kodo. Dan bagi Anda yang barangkali belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Baik, langkah awal yang dilakukan adalah kita buka browser, dalam hal ini saya menggunakan Chrome. Kemudian ketik blogger di bagian kemudian sini sudah tersedia websitenya blogger.com. Mungkin tampilannya akan berbeda ketika Anda pertama kali menuju halaman ini menggunakan akun Google Anda ya. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti Anda sudah pernah membuat kemudian menghapusnya. Nah, yang harus dilakukan adalah klik pada bagian kiri atas ada tulisan blog. Kemudian berikan judul blog. Lagi ini saya akan menunjukkan blog .us. Ya, setelah itu di sini jadi untuk kriteria alamat URL blogspot itu sebaiknya mudah dibaca, kemudian mudah diingat, kemudian singkat ya, jadi tidak terlalu panjang. Di sini kalau dibaca Kang Yes, jadi bentuknya adalah alamat blognya adalah kangyes.blogspot. Sudah tidak ada warna merah, jadi di sini tertulis alamat blog ini tersedia. Klik simpan. Selanjutnya adalah membuat postingan. Klik plus postingan baru di sini. Dan dan misalnya. Artificial love, we just make it up, cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up, cause we already lost, addicted to the rush, I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up. Cause reality will never be good enough. We just mess it up, cause we already lost, addicted to the rush, I never meant to fall, all I wanted was a touch, cause we already lost, addicted to the rush, I never meant to fall, all I wanted was a touch. Setelah kita membuat konten di sini, menuliskan konten, kemudian selanjutnya kita bisa membuat tabel di sebelah sini, misalnya tentang blog, atau blog tentang blog.
ini langsung kita bisa pelatih jauh melihat bagaimana hasilnya. Setelah kita yakin dengan apa yang kita tulis, kemudian kita publikasi. Oke, ini sudah ada satu postingan tentang profil blog. Nantinya bisa diakses oleh semua orang. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita membuat beberapa postingan, mungkin satu postingan dahulu untuk latihan, kita bisa pergi ke halaman tata letak. Di sini kita bisa menambahkan beberapa item di blog ini. Namun sebelumnya kita bisa ke tema dulu, menentukan tema mana yang kita gunakan. Tema defaultnya adalah seperti ini. Kita mencoba untuk menggunakan tema yang lain. Misalnya saya pilih yang warna ini, kemudian klik terapkan. Tema baru sudah berhasil diterapkan. Kemudian kita bisa cek di sebelah sini ini blog, di klik kanan, kemudian open link in. Klik-kliknya, jadi di sini sudah ada satu postingan yang dilakukan. Nah, setelah tema kita pilih, ini adalah tema-tema standar ya. Nanti akan kita pelajari juga tema-tema yang tidak standar, premium, yang disediakan oleh banyak blogger di luar sana. Baik, kita ke tata letak. Setelah itu kita bisa menambahkan di header ya. Header ini bisa kita edit. Oke. Deskripsi bisa kita tuliskan, misalnya blog tentang ya. Oke. Kita bisa memasukkan gambar. Oh, kalau misalnya tidak menginginkan gambar lain, kita bisa simpan dan menuliskan deskripsi. Dan ini hasilnya bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Di sini ada daftar halaman. Jadi halaman ini, kalau kita sudah membuat halaman di sebelah sini, belum kita buat halaman, maka kita tulis. Kita ke sebelah kiri, sebelah kanan. Di sini ada namanya sidebar ya, sidebar sebelah kanan. Di sini ada mengenai saya, arsip blog dan label. Kita cek di sini di sebelah kanan. Ini ya, isinya di garis tiga. Kemudian ada arsip, ada label, kemudian ada laporkan penyelamatan. Jadi ini tentang sayanya di sini, atau mengenai saya, kemudian arsip. Nah, di sini kita bisa menambahkan sidebar dengan klik tambah gadget. Itu kita tambahkan adsen, masih belum, nanti kalau sudah disetujui baru kita tambahkan adsen. Kemudian penelusuran blog perlu kita tambahkan untuk memudahkan penulis untuk mencari ya
dengan dasarkan tema atau konten menggunakan kata kunci. Oke, dari blog ini kemudian kita melihat hasilnya sebelah sini. Refresh dulu ya, refresh. Dan ini misalnya kata kuncinya kritik. Yang ada belum di postingan ini tentang kritik, kita sudah ada kritik dan saran. Ini untuk memudahkan pembaca mencari berdasarkan kata kunci. Kemudian ini bisa kita geser, mau kita letakkan di atas atau di bawah. Ini kita bisa mengubah dengan hal yang menyeret ya. Nah, berikutnya kita bisa tambahkan lagi yang lainnya, tambahkan L, karena ini nanti kita gunakan saat kita ya, memasukkan start counter atau kategori yang lain. Dan aksi blok tadi sudah ada, aksi blok untuk halaman ya, berikut saya bisa menambahkannya. Blok nah, dari sini berarti kita bisa memindahkannya ke bawah ya. Kemudian ini kita cek, lalu nanti kita bisa melihat di sebelah mana. Inputnya 0 lebih buat. Oke, kita tambahkan lagi. Ini ada label, label juga jadi link. Jika kita punya link untuk ditautkan, bisa menambahkan teks, bisa menambahkan populer. Jadi cari, kita tuliskan di sini jumlah untuk semua, atau bisa kita setting 30 hari terakhir atau 1 tahun yang lalu atau sebelumnya. Dan kita menambahkan juga di sini berapa postingan yang kita tampilkan. Jadi misalnya kita buat 5 kemudian simpan itu, kemudian kita bisa menggeser kemudian kita juga bisa menambahkannya dengan yang lainnya, misalnya statistik blog, total tayangan halaman. Ambilannya bisa menggunakan yang seperti ini atau bisa seperti ini. Saya lebih suka yang ini ya. Tampilkan diagram, dan saya tidak menampilkan diagram, hanya angka saja, kemudian simpan. Oke, itu saya tekan di bawah mengenai saya. Kita lihat hasilnya di sebelah sini, blog, kemudian kita lihat di sebelah sini total tayangannya 2 kali, kemudian paling banyak dicari kosong karena baru 2 kali dilihat oleh saya sendiri, kemudian cari blog. Nah, ini tata letaknya masih belum sesuai dengan tata letak yang kita buat. Nah, untuk bisa menyesuaikannya kita tinggal klik save atau simpan pada halaman ini, simpan. Kita tunggu sampai dengan selesai, setelah itu kita bisa klik lihat
ini di tab baru. Nah ini baru sesuai ya. Jadi urutan tadi mengenai saya, kemudian total tayangan 2 kali, kemudian pengikut 0, cari di sini arsip. Baik, demikian untuk tutorial hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Semangat untuk menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artificial love. Artificial love. We just make it up.